Antena sudah terpasang. Kita pasang baterainya. Nyalakan. 16, 16. Kencang juga. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat. Masih banyak penyebaran virus corona di beberapa tempat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview HT yang sangat murah. Saya mendapatkan HT ini, nggak dapat sih beli ya, beli HT ini di salah satu marketplace. Itu harganya 100.000 di luar ongkos kirim ya. Kalau pakai ongkos kirim ya tambah sekitar 9.000 atau 10.000. Ini 110 atau 111 jadinya. Ini saya penasaran nih, kok HT murah gimana nih gitu. Langsung aja kita unboxing ya HT-nya. Ini mereknya entah kenapa udah di hilangkan atau di cutter kayaknya nih dari sana nih, ada bekas cutternya nih, ini juga nih tuh di cutter dari sananya nih, apa mungkin bukan kotaknya atau bagaimana, saya juga nggak ngerti tuh. Jadi setiap mereknya di cutter semua tuh. Disini tulisannya Pofung Tafware Walkie Talkie 2-way Radio 5 watt K35 black. Ah, ini. Ada user manual. Seperti biasa, user manual. Kalau di user manual katanya dapat antena tuh, satu unit baterai charger, satu lithium ion battery pack, satu speaker atau microphone jack cover, satu, tapi nggak dapat radionya ya. Kalau di sini, kalau di sini dapat radionya. Ini radionya, oh Tafware ya, benar, sesuai di stiker kecil tadi, mereknya Tafware, Pofung Tafware ini. Tafware K35 100.000 untuk berfungsi 2 PTT 1. Mereknya di sini nggak ada ya, udah dicabut nih mereknya nih. Cuma ada tulisan, ada hologram produk asli tuh, jenis produk. Oh, ini covernya ada. Cover apa? Tadi dust cover jack speaker dan mic-nya. Oke, dapat satu unit radio. Oh, ada LED-nya nih. LED center. Antena. Lalu baterai. Berapa ya kapasitas baterai ini? Enggak ada keterangan, salah stikernya dicabut juga. Mungkin karena ada mereknya kali ya, dicabut. Ini ada charger, baik HT atau radionya, chargernya, juga baterainya, semua ada stiker produk asli. Casannya langsung, nggak pakai apa eksternal adaptor, nggak dicolok, jadi langsung dia colok listrik. Itu kemungkinan DC adaptornya di dalam udah integrated ya, sudah di dalam PCB-nya, di dalam ada rangkaian untuk adaptor AC to DC 5 volt 500 mAh. Wah, kemungkinan lama ngecasnya nih kalau misalnya ini besar kapasitasnya, karena ini outputnya cuma 500 mAh gitu.
lithium ion, baterainya lithium ion ya, tipis tapi tidak diketahui nih kapasitasnya berapa, berapa mili ampere per hour biasanya kan. Dapat apa lagi? Oh, dapat ini strapnya. Di sini nggak ada di tulis strap, tapi ini dapat strap yang bisa kita pasang di sini. Oh, ini belt clipnya udah dipasang ya teman-teman, dari sananya nih. Jadi saya nggak perlu repot-repot pasang belt clip lagi. Ya, ntar aja kita pasangnya. Coba kita tes. Seperti biasa kalau HT baru, jangan lupa pasang antena dulu baru baterai. Kalau ada yang nanya kenapa kok gitu sih, antena dulu baru baterai, biar nggak ketekan VTT pas pasang baterai nanti. Pasang baterai ketekan VTT ya, nggak sengaja kepencet nih VTT-nya, transmit tapi belum ada beban dari antena, nanti finalnya jebol, HT baru sudah rusak. Jadi kita pasang antena dulu. Ini antenanya kelihatan nggak teh? UHF 400 sampai 480 MHz. Kembali lagi kita pasang antena. Untuk frekuensinya sudah terprogram frekuensi di berapa? Apa sama dengan Baofeng BF888S atau beda? Nanti kita lihat. Antena sudah terpasang. Kita pasang baterai. Nyalakan. Power on 16. 16. Kenceng juga nih suara ini. Power on 16. Moni. Ini sudah terprogram tombol moni, monitor. Moni senternya terang juga ya, senternya. Ada 16 channel berarti ya. Langsung kita intip dulu frekuensinya lewat kabel data. Lewat sini berarti susah dibuka ya. Nah, kebuka juga. Oke. Plastiknya kita amankan. Colok kabel data. Oke, setelah di-read ya lewat softwarenya, ternyata softwarenya sama buat Baofeng BF888S, sama dia. Begitu setelah di-read sama juga di dalamnya sama Baofeng 888S. Nanti saya kasih full screennya di sini, screen capture dari laptop saya, jadi biar lebih jelas. Gitu. Saya kasih print screennya nanti, print screen dari laptop saya, jadi jelas frekuensi defaultnya di berapa. Oke, langsung kita tes suaranya ya, coba. Oke, kita coba aja langsung suaranya ya. Ini channel pertama menurut informasi di hasil kita baca tadi, hasil programnya secara default di 400.050. Bagus suara penerimaannya. Bagaimana suaranya ini ya, suara HT Tafwir K35 nya atau Baofeng K35 nya. Cek 1, 2, 3 ya. Oh, lebih bersih nih malah, lebih bersih, apalagi kalau dekat nih ngomongnya, lebih bersih dan bagus suaranya nih. Cek 1, 2, 3 Antenanya juga bagus ya, itu lentur ya, cuman ya ini build quality-nya juga kayaknya ya, plastiknya gampang pecah nih kalau jatuh nih, gampang rusak, tipis itu plastik daur ulang ya, recycle.
Nah, kalau di ini murah ya 1.000 kalau dibanding Molson nih. Ini HT Molson. Saya belinya 500 ribuan tuh. UHF juga. Ini lebih tebel ya nih. Casing lebih tebel. Lebih tebel dia lebih bagus. Juga dengan Baofeng UV5R ya. UV5R ini juga lebih tebal daripada Tavwear atau Baofeng K35 ini. Ya makanya harganya bisa murah ini. 100.000 udah dapat HT loh. Saya juga penasaran makanya saya beli. Oh, ternyata seperti ini ya, sesuai lah ya harga ya. Ada harga ada rupa kalau kata pedagang. Knopnya gini aja nih. Nggak ada indikasi channel berapa di knopnya. Jadi ya, dia pakai indikasi channelnya pakai suara ya, audible melalui suara 1, 2, 3 and seterusnya. Ntar ditutup ini. Belum saya pasang tadi habis dibaca lewat komputer frekuensinya sama apa enggak dengan Baofeng BF88S, ternyata sama. Bisa juga custom deh, bisa kita setting frekuensi lain. Namun di UHF ya, dia cuma bisa di UHF, nggak bisa dirubah ke VHF, nggak bisa. Saya udah coba pakai chirp tadi nggak bisa juga dirubah ke VHF. Jadi dia hanya di UHF 400 sampai 479. Begitu teman-teman. Ya buat komunikasi antar komplek, antar komplek, antar blok di komplek untuk siskamling lah ya, masih bagus lah ini, mumpuni komunikasi touring, motor atau mobil, asal gak jauh-jauh banget. Sekali lagi saya selalu bilang, terjadinya komunikasi radio itu banyak faktor. Selain radionya, baterainya tercas, baterainya dicas full atau enggak, antenanya bagus atau enggak, frekuensi yang dipakai ada yang apa namanya matching nggak dengan antenanya dan sebagainya, topografi banyak halangan apa enggak. Jadi banyak faktor untuk terjadinya komunikasi yang baik melalui radio dua arah atau HT atau RIC dan sebagainya. Gitu teman-teman, belt clipnya juga lumayan bagus nih. Teman-teman, sekian nih unboxing dan review yang sangat singkat dari saya untuk HT murah 100 ribuan Tavwear K35 atau Baofeng K35. Yang jelas tadi sama, bisa pakai software Baofeng BF888S. Kemungkinan mesinnya sama ya, atau apa namanya firmware-nya sama juga. Untuk baterainya saya belum tahu nih kapasitasnya. Nanti saya uji coba dulu awet apa enggak. Ini casannya nih. Oke teman-teman, sekali lagi sekian review Baofeng atau Tavwear K35. Jangan lupa ya subscribe channel saya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih yang udah subscribe, comment, and like. Jangan lupa juga yang belum, klik tombol subscribe di bawah nih, di pojok sini, agar gak ketinggalan video-video baru seputar radio komunikasi dari saya. Mudah-mudahan bisa upload terus, juga berbagi informasi untuk rekan-rekan. Apabila ada masukan atau saran, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.